akan mengajak Anda melihat keindahan alam Pulau Labengki. Pulau yang terletak di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ini disebut-sebut sebagai miniatur Raja Ampat. Pulau Labengki memang jarang terdengar di telinga kebanyakan orang. Padahal pulau ini memiliki panorama keindahan yang luar biasa yang sangat sayang untuk dilewatkan. Ya, ini dia pesona Taman Wisata Teluk Lasolo atau dikenal sebagai Pulau Labengki yang disebut-sebut sebagai miniaturnya Raja Ampat. Bagaimana tidak, gugusan pulau-pulau yang membentang ditambah dengan panorama laut dan pasir putih sangat memanjakan mata wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama saat akhir pekan dan hari libur nasional. Pulau Labengki sendiri berada di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau berjarak 55 km dari Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk menjangkau Pulau Labengki ini, wisatawan perlu menempuh perjalanan menggunakan speedboat dengan durasi 2-4 jam. Perjalanan yang cukup jauh itu terbayar dengan keindahan yang disuguhkan di Taman Wisata Laut Lasolo. Dan ini ada surga dunia yang tersembunyi, yang patut untuk dikunjungi, layak untuk dikunjungi. Pulau Labengki tak hanya dikunjungi turis lokal, melainkan juga dari mancanegara. Meski dulu sempat sepi akibat terdampak pembatasan sosial saat masa pandemi, pengunjung kini semakin ramai berdatangan ke Pulau Labengki. Tuh, pengunjung ke sini sudah mulai banyak lagi. Berakhirnya COVID ini, alhamdulillah bisa menarik wisata lagi yang... Pulau Labengki tidak hanya menawarkan keindahan di atas permukaan laut, namun juga di bawah laut. Wisatawan bisa melakukan snorkeling, diving, atau menyelam di bawah permukaan laut. Fadli Askar, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.